Kempen Jom Kosong yang dilaksanakan KPDN akan diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Menurut Timbalan Menterinya, Fauziah Saleh, usaha itu akan melibatkan penyertaan lebih ramai pengusaha restoran dan kedai makanan segera. Ia juga selari dengan usaha kempen perangi gula yang dilancar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 8 September lalu. Saya target yang paling penting saya rasa restoran mamak sebab ini yang paling popular ya, dan sebab itu saya amat berterima kasih ya kepada Presma yang memberikan kerjasama yang sepenuhnya di dalam menyokong kempen Jom Kosong. Dan selepas ini kita juga akan kerjasama juga mungkin ke R&R mungkin dan food court dan sebagainya. Setakat ini kira-kira 14,000 premis perniagaan makanan di seluruh negara termasuk lebih 688 kedai di Johor telah bekerjasama dalam kempen tersebut.